Assalamualaikum everybody, welcome to Super Meat Boy. So, hari ni, bukan hari ni, bulan ni aku akan cuba buat setiap bulan aku nak buat game-game tertentu. Dan bulan ni aku nak cuba main Super Meat Boy. Game ni adalah game lama. So, macam biasa juga experimenting dengan facecam aku sekarang. Kita tak tahu nak buat macam mana, tapi aku tengah cubalah. Setting sebab aku tak reti lagi, so aku nak cuba apa tu, set main-main apa benda tu. So kalau kau nampak sekarang ni, aku dah banyak main. Aku dah sampai ke level 2 segala, tapi aku nak delete semua profile dan kita akan cuba main dengan game yang baru lah. So hopefully ni jadi. Alamak, masih ada lagi progress aku. So bagi aku delete semua profile. Dah siap nanti aku akan sambung balik record. Okay, aku dah deletekan semua profile. Statistik aku pun dah kosong balik. So kita try untuk main game ni lah. So siapa yang tak tahu Super Meat Boy, ia ni salah satu game yang paling paling penting untuk indie distributor. Pasal inilah salah satu game yang buat indie game ni famous. Aku sebenarnya mula-mula aku nak tunjuk apa tu controller cam, tapi aku rasa macam aku punya tak berapa cantik pula dia punya lighting dia. Pasal aku tak ada lighting apa-apa, yang ni matahari punya lighting, so aku nak cuba buat macam ni kot. Wait. Okay dah. Aku rasa guna phone. Sini a little bit more better, tapi still teruk lagi. Aku tak ada gaji, aku tak masuk lagi, so aku tak tahu macam mana aku nak apa tu. Aku nak belilah lighting equipment. Tak jumpa dah yang murah punya, so okey sikit aku. Yep. So siapa yang tak tahu pasal Super Meat Boy, dia satu puzzling apa tu platformer. Senang je, kau kena kejar perempuan yang kena culik tadi tu, dan kau kena dapatkan A plus lah. Maksudnya dengan masa cepat. Kalau kau tengok sekarang ni kat atas tu ada 3 saat aku kena dapat. So macam tu lah. Awal-awal ni kira senang lagi, tak ada susah-susah sangat. A untuk lompat, right trigger untuk lari, itu sajalah. Tapi yang beza ni kat sini, lompat tu dia bergantung kepada berapa lama kau tekan A button tu. Dia bukannya macam kau tekan dan kau dapat, kau boleh lompat satu distance tak, dia berapa lama kau tekan. Dan macam kau nampak tadi, aku ada ambil satu bandage. Bandage tu salah satu collectible kena ambil lah. Kalau lagi banyak bandage ambil, lagi banyak karakter kau boleh unlock. Tapi kalau kau perasan, aku lambat 10 saat lebih. So aku kena buat lagi sekali untuk dapatkan A+. Apa pentingnya A+? Nanti aku terangkan apa pentingnya A+ tu. Pasal sebenarnya kat dalam Super Meat Boy ni, apa tu, dia sebenarnya, game ni adalah game rage. Oh, wah, aku nak cakap game rage. Sekejap biar kita fast forward sikit. Kalau kau perasan, aku lebih 0.23 saat. Ah, so aku kena replay balik lah. Pasal game ni, kau kena completekan dengan masa yang tertentu, dan ada banyak benda yang boleh bunuh kau. Okay, finally dapat pun. So next. Op, up. Ah, alang-alang sampai level sini aku boleh cerita sikit lah. Kat sini dia ada satu lagi level, namanya Warp Zone. Warp Zone adalah level, dia buat balik level-level lama macam masa Game Boy ke semua tu kan. Dan lagi susah lah senang cerita. Aku rasa aku tak lepas level ni. Oh ya, aku lepas, tapi ambil masa aku lama sangat. Pasal aku kena kumpul bandage. Lepas tu aku kena, bandage ni just satu keperluan saja. Tapi kalau kau nak completekan everything tentang game ni, kau kena ambil everything lah. Bandage 100% semua kena ambil lah. Wah, masa first time aku main masa tu, nak sampai ke level 2 ni memang lama lah. Dan controller aku pun macam rosak sikit kan, so lagilah susah nak cari. Okay, aku tak ingat. Oh, okay, aku dah ingat dah. Yeah, level dia macam mana. Ah shit, kalau aku kalah ni aku kena buat daripada awal balik tau.
Ya, yeah, macam itulah. Aku kena buat daripada awal balik. Aku tak nak fokuskan dulu pasal warp zone ni susah sikit. Aku rasa episode 2 ataupun episode 3 aku akan buat warp zone punya challenge sahajalah. Episode 1 ni aku nak selesaikan yang level-level senang dulu. Eh, wait. Tadi aku dah dapat A+ pula. Aku cepat sangat sampai aku terlupa nak lepaskan. Awal-awal ni memang nampak senang pasal ya dia aku salah. Aku nak ambil bandage kat situ. Ada satu saw tu kan, patut ada bandage juga aku nak ambil terus. Dan aku pun tak dapat A+, so kena main balik lah. Kalau kau mati kau tak kira tau. Maksudnya kau kena buat balik daripada awal. So itu yang masa aku baca game ni game rich. Kita okay, aku nak aku nak cuba aku nak cuba dapatkan bandage tu pula. Okay. So kalau kita dah dapatkan A+, kita boleh tak kisahlah kita lambat macam mana, di setiap akan dapat A+ tu sekali saja kita nak dapatkan. Ini senang pasal ini light world. Aku tahu ada bandage kat situ tapi masa aku main seorang-seorang single player masa tu, sebelum aku record, ambil masa aku setengah jam untuk aku dapatkan benda tu. So aku tak nak bazirkan masa korang. What? Tak cukup masa. Damn it. Ah, tak dapat juga. Kau perlu kau bawa 7.5. Okay. Okay, 7.5. Dapat. Nice. Hop. Hop. Nice. Ada bandage kat situ juga tapi aku tak nak ambil. Okay. Yang ni ada satu warp zone. Kalau kau nampak, warp zone tu akan buka untuk sekejap je. Dia tak lama. So kau kena pergi ke situ dulu. So kat sini ada 3 collectible. Satu dapatkan A+, satu lagi dapatkan apa tu, bandage, satu lagi dapatkan apa tu, semua everything lah. Siapa yang tahu karakter ni, aku tak tahu pasal ni Captain. Captain benda tak. Salah satu game indie jugalah. Itu yang aku cakapkan game ni apa tu, penting untuk industri indie pasal game ni lah first game yang buat parody untuk game-game lain. Sampaikan aku tak reti lah pakai Captain ni. Aku kena lompat dulu lah. Nah, sebab kat sini dia tak ada guna nyawa, aku boleh mati berapa banyak aku nak. Okay. Okay. Last one. Oh wait, aku tak lompat lagi. Come on. Be simple kot. Okay. Okay. Okay, one more and dead. Character unlock. Okay, so kita teruskan ke sini. Aku kalau boleh nak habiskan yang world one ni. Sampai. Nice. Oh, I hit this wolf. Yang ni yang aku ambil masa lama sikit untuk selesaikan pasal bandage tu nampak senang tau. Aku rasa macam aku boleh dapatkan. Tapi game ni dah introducekan saw. Whoop. So dah mula susah lah. Wow. Nice. Oh, I hit this level. Di masalah ni kau tak boleh berjalan ni tau. Macam kau kena ada berhenti sikit. Ah. Op. Dan controller aku pun mabuk sikit ni. Walaupun aku tak sentuh controller tu, dia akan berjalan sendiri. So yelah, controller dah rosak. Sial lah.
Oh, aku terlupa nak tunjuk kat korang yang kalau korang dah finishkan level tu, korang boleh tengok betul berapa ramai yang dah mati dan macam mana kau buat silap tau. Contoh macam ni, aku dah siapkan. Oh, ada banyak tu. Kau boleh tengok macam mana kau mati, macam mana kau tak matilah. Oh, wow. Oop. Ah. Aku hesitate. Yep, yes, dapat. Ini sedang lah. And done. Nice. Dia kah? Oh, woi. Ya, yeah, ada bandage apa tu? Aku pun pasal. Controller, kau janganlah jalan masa aku tak gerak. Tak apalah, macam susah je. Nanti aku pandai-pandai aku ambil balik. So nampak, last aku dah mati tu je dapat. Macam tu lah dia tunjuk. Okay, so ni nak sampai ke level boss. Nak habiskan level ni. Kat atas tu ada warp zone, aku tahu. Okay, aku akan ambil warp zone dulu lah. Oh, wow, tak cukup tinggi lompat. Hop. Aku nak ambil warp zone tu. Kena buat cara manual lah. Cara manual lah adalah naik atas ni. Aku suka cara dia cakap warp zone tu. Aku nak cuba jap ni. Aku saja je nak cuba jap. Tengok okey ke tak okey. Dapat gaya awal-awal macam okey. Op, op. Op. And done. Ni tak ada masa. Kalau warp zone ni tak ada masa. Just kau ada nyawa 3 kali. Oh, I remember this. Dia aku kena cepat-cepat sampai ke sana pasal aku nampak bawah tu platform tu semakin hilang, so aku kena secepat mungkin. Yes, yes. Before this ambil masa aku setengah jam untuk dapatkan benda tu. Ah, timing. Game ni is all about timing. Yes, aku dapat bandage sekali. Nice. Okay, boss unlock. Aku boleh terus pergi ke boss, tapi aku nak dapatkan semua ni A+ dulu. Kalau contohnya korang nak take... Oh ya, aku tak selesaikan level ni lagi. Mah lambat. So kalau korang nak aku buat lagi video ni, beritahu. Nanti aku akan buat aku akan datang ke balik bulan Super Meat Boy. Oops. Macam masa tu aku buat Bastion, aku nak rehatkan Bastion dulu. Dan aku akan buat yang ni pula. Dan aku akan buat game-game yang lain pula. Nice. A+. Op. Ah, aku nak dapatkan bandage kat atas tu. Bastion aku tak... Ah, Bastion aku takkan buat face cam kot. Pasal Bastion bukan ada game rich macam yang ni. Ni pun aku rasa bukan rich sangat aku main ni. Pasal first level kan. Senang. Okay, good. So, yang ni aku kena. Come on! Baru aku nak cakap ni game senang pasal level 1. Aku suka macam setiap kali dia mati kan, darah dia akan still ada lagi tau. Okay, aku kena bersabar. Aku tak boleh rush sangat. It's all about patience. It's all about patience. Okay. Patience. Yes! Dengan bandage sekali.
Okay, sekarang ni boss fight. Boss fight ni dia lebih kepada kelakar sebenarnya. Dia susah-susah tapi lebih kepada kelakar. Pasal kalau kita ikut jalan cerita, Super Meat Boy ni memang best. Macam lelaki ni dia jahat lah. Dia nak bunuhkan antara, dia nak pisahkan antara Super Meat Boy dengan yang bandage dia, kita nak selamatkan tu lah. Itu je. Dan dia sebenarnya parody-parody pada game-game yang lain. Okay, it's starting. Ya, aku nak kena senyap sikit pasal sebelum ni aku ambil masa lama untuk aku selesaikan level ni. Dan aku tak nak play, tak nak lama sangat. Okay, yes. First try. Oh man. Hi. Oh. Well, kita kejar dia ke tempat lain jelah. Pasal dia, kalau kau pasal tadi semua tupai mati masa bos tu kejar. So ni video ni untuk tupai-tupai itulah. Dan kita akan tengok satu tupai ni sedih tengok semua tu kawan-kawan dia dah mati. Aku tak tahu, aku rasa kelakar sangat tengok tupai tengok sedih. Chapter complete. So kalau kau nampak ada dua world sebenarnya. Satu light world, satu dark world. Yeah. So sebenarnya setiap level yang kita buat ni, dia ada dua jenis. Satu yang level easy macam sekarang ni, kalau aku tekan, Wait, aku nak tuju dark world tu. Aku suka kini bunyi lagu-lagu ni. So kalau aku tekan X, dia akan pergi ke dark world. Dark world ni maksudnya level dia sama, everything serupa, tapi dia level yang susah. So lepas macam kau dapat ni, yang ni yang dark world. Kalau aku pergi ke map biasa, ni adalah light world. So yeah, kita bayangkan dark world ni macam dua kali ganda lagi susah daripada light world ni lah. So macam mana pun, ini je lah video yang aku boleh buat sekarang. First episode untuk bulan Binding of Isaac, untuk bulan Super Meat Boy SMB. So kalau korang suka video ni, kau boleh beritahu kat bawah. Kalau ada game yang lain yang kau nak aku main, so aku boleh buat satu bulan khas untuk game tu, kau boleh beritahu jugalah. So I will see you guys in the next episode. Assalamualaikum.